Selamat datang di YouTube Free and Jen. Di sini kita mau sharing sama teman-teman cara bikin cafe latte atau cappuccino, guys. Pertama, siapin dulu alat gramasinya. Kita siapin biji kopinya. Nah, di sini kita biasanya masukin 18 sampai 19 gram. Kita grinder pakai mesin kopi, guys. Pakai mesin kopi ini hasil grindernya lebih merata seperti ini, guys. Hasilnya lebih apa ya, lebih microfine lah ya, guys. Jadi nah, sebelum kita ekstraksi, kita leveling dulu seperti ini. Kita temper dulu sebelum dimasukin ke mesin ekstraksinya. Gak usah terlalu keras, guys, secukupnya aja. Jangan lupa dibersihkan. Nah, kalau teman-teman gak punya mesin kopi, gak masalah, guys. Bikin kopi itu bisa pakai cara macam-macam cara. Nah, kalau teman-teman mau cara yang lebih murah, lebih gampang, ada nanti linknya kita tulis di atas, guys. Nah, jangan lupa semuanya dicuci bersih. Nah, seperti ini, guys. Saya selalu membiasakan untuk cuci bersih soalnya. Nah, ini, guys, cara bikin espressonya. Kita siapin gelas measurement-nya seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu aja. Biasanya tuh patokannya 25 detik sampai 30 detik, guys. Untuk 30 ml espresso. Kremanya kalau pakai mesin kopi lebih kelihatan, guys, seperti ini. Nah, udah gitu tinggal dikasih gula sesuai selera. Kalau kita biasanya pakai coconut sugar, guys, karena lebih sehat. Udah gitu kita mau bikin susunya atau latte-nya. Nah, caranya teman-teman masukin susunya ke milk jug-nya dan frother-nya itu di permukaan susu, guys, dan bikin vortex seperti ini. Nanti teman-teman akan mendengar suara kayak itu kestret gitu, guys. Itu supaya si susunya itu bisa dibikin buat latte art nanti, guys. Nah, ini teman-teman harus latihan ya. Karena saya pun masih belajar, masih latihan. Nah, saya punya milk jug lagi untuk supaya bikin latte artnya lebih gampang. Nah, untuk latte art, guys, yang penting kuncinya adalah latihan terus sampai teman-teman jago sendiri. Oke, guys, ini cappuccino-nya. Enjoy, guys.